Assalamualaikum kawan-kawan. Di sini saya akan menjelaskan cara-cara merawat modem WiFi agar tidak cepat rusak dan supaya koneksi internet lebih optimal. Caranya dengan restart modem. Apabila kawan-kawan nggak pernah di restart modemnya, begini caranya, yaitu klik tombol di modemnya. Kalau ini ONT Premium, tombolnya ada di belakang. Ya, di belakang. Ini ada tombol on off-nya. Kita klik aja sekali. Dan lampu di modem pun akan mati. Diamkan beberapa menit, 1-2 menit, supaya jaringannya bisa optimal kembali. Apabila sudah dimatikan sekitar 1-2 menit, diklik lagi tombolnya. Klik tombolnya lagi, tombol on off. Tunggu lampunya normal kembali. Lampu sudah hidup kembali dan lampu internetnya pun sudah hidup. Begitulah cara untuk restart modem supaya jaringan bisa lebih optimal. Dan cara yang selanjutnya adalah cara merawat modem WiFi, yaitu jauhkan modem dari barang elektronik lain agar tidak cepat panas, dan hindari modem agar tidak terjatuh. Begitulah cara-cara merawat modem WiFi kita agar tidak cepat rusak dan jaringannya bisa lebih optimal. Terima kasih.